Kasihan. Kata satu keluarga ini, jalannya sangat halus seperti jalan tol. Tapi nggak ada yang lecet sama sekali, guys. Ini guys, kita akan menuju korban yang menyasar di tengah-tengah hutan. Ini aneh tapi nyata. Jalan ini hanya setapak motor. Buat motor aja susah nih guys. Nih. Berarti ini jalur Kalimpandan masuk Kalibanteng. Ya, dari Kalibanteng ke tempat kejadian itu kurang lebihnya 3 kiloan. Guys. Buat pakai motor aja susah, guys. Nih, jalannya seperti ini nih. Tuh. Enggak ada lagi nih, enggak ada jalan yang bisa buat mobil. Tapi kok aneh nih. Aneh. Ini hutan dan ini, nah itu guys mobilnya itu ya. Ini kalau bisa langsung nggak ada jalan buat pakai mobil, nggak bisa ini guys. Ini kalau bisa langsung bantas ke timur ya, ini bisa bahaya nih guys, bisa nyemplung di sungai. Ini sungai gede, kali gede nih, namanya Batu Karung. Nih guys, gak masuk akal nih. Tuh, guys. Gak masuk akal ini guys. Aneh tapi nyata ini yang disebutkan mitos. Kalau mitos ini aneh tapi nyata ini. Katanya sih ini keluarga temu kerep asli desa Larangan, pulang dari Bandung. Tapi nyasar ini guys. Kasihan. Kata satu keluarga ini, jalannya sangat halus seperti jalan tol. Tapi nggak ada yang lecet sama sekali, guys.